Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan hari ini bersama saya ada Huawei MediaPad M3 Lite, iaitu tablet dengan penawaran premium pada harga RM999. Tablet ini datangkan dengan skrin 8 inci pada resolusi Full HD+, chip Snapdragon 435, memori 3GB RAM dan bateri berkapasiti 4800mAh. Peranti ini merupakan versi yang lebih berpatutan berbanding Huawei MediaPad M3, jadi rekaannya hampir serupa seperti yang hadir pada versi standard. Ia mempunyai ketebalan 75mm, berat peranti 310 gram dengan menampilkan binaan logam yang premium untuk bahagian belakang dan juga bahagian sisi peranti ini. Ia telah ditawarkan dalam dua pilihan warna iaitu gold dan space grey, yang mana boleh dipilih oleh anda ketika membuat pembelian peranti ini. Bercakap mengenai sambungan, ia membawakan sambungan micro USB di bahagian bawah bersama sambungan earphone jack pada bahagian atas. Ia juga dilengkapi dengan Wi-Fi AC, sokongan LTE Cat 4 dan slot microSD sebagai medium untuk penambahan storan luaran. Menariknya, ia dilengkapi dengan pembesar suara Dui Stereo dengan chip Dual Smart PA yang mana dioptimasikan oleh Harman Kardon dalam memberi pengalaman audio berkualiti tinggi. Hasilan audionya sangat lantang yang mana turut dibantu dengan teknologi Super Wide Sound SWS 3.0 untuk penyaluran bunyi yang lebih luas. Pada bahagian hadapan, peranti ini membawakan paparan IPS LCD pada saiz 8 inci Full HD+, dengan memberikan paparan yang tajam dengan warna yang sangat menyelah. Ia juga mempunyai ciri pelindungan mata melalui Clarity View untuk mengurangkan cahaya biru sekaligus memberikan keselesaan ketika membaca teks dan melihat kandungan pada paparan peranti ini. Di bahagian bawah ini turut membawakan pengimbas siap jari dengan memberi tindak balas yang pantas bersama kebolehan untuk membuka dan mengunci fail serta aplikasi. Huawei MediaPad M3 Lite telah dijana dengan antarmuka EMUI 5.1 yang dibina berasaskan Android 7.0 Nougat. Ia membawakan sejumlah fungsi menarik seperti sokongan split screen bagi kebolehan menjalankan dua aplikasi dalam satu paparan. Ia juga didatangkan dengan aplikasi Microsoft Office secara terbina seperti Microsoft Word, PowerPoint dan Excel untuk kegunaan produktiviti anda. Ia juga sesuai untuk kegunaan seisi keluarga dengan menawarkan fungsi Kids Corner dengan antarmuka yang berasingan untuk kegunaan kanak-kanak. Sebagai peranti untuk kegunaan harian, ia membawakan prestasi yang lancar melalui penggunaan chip Snapdragon 435 bersama memori 3GB RAM. Membuka dan membuat pertukaran aplikasi terasa pantas, apatah lagi ketika digunakan ketika memainkan sejumlah permainan casual. Tablet ini turut dilengkapi dengan kamera utama 8MP yang memberikan hasil kualiti yang sangat baik dengan keperincian imej yang tajam bersama warna yang sangat menyerlah. Kamera hadapan 8MP juga memberikan hasil kualiti yang terang yang mana sangat sesuai untuk ambilan selfie dan membuat panggilan video. Dari segi baterinya, Huawei MediaPad M3 Lite telah menawarkan bacaan screen on time sekitar 7 hingga 8 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Bacaan bateri ini dilihat sangat lama untuk harian, membolehkan anda menggunakan tablet ini secara intensif tanpa perlu membawa power bank atau mengecasnya sebanyak 2 kali. Untuk harga RM999, Huawei MediaPad M3 Lite telah memberi penawaran yang cukup lengkap dan seimbang bagi segmen tablet di bawah RM1,000. Ia membawakan skrin 8 inci yang terang, binaan yang premium dan penawaran kualiti audio yang cukup lantang untuk kegunaan multimedia. Ia juga menawarkan kamera yang sangat baik, penawaran bateri yang lama dan sambungan LTE untuk digunakan secara harian anda. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Huawei MediaPad M3 Lite pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.